Pemirsa, mendukung langkah Muhammad Indrawan Husairi maju sebagai caleg DPR RI, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj datang khusus memberi doa untuk Indrawan ke Kota Jambi. Kiai Haji Said Akil Siraj memberikan pesan kepada Indrawan untuk meluruskan niat dan menjadikan politik sebagai jalan ibadah. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj, mendukung langkah Muhammad Indrawan Husairi yang pernah 10 tahun menjadi asisten mendampinginya untuk maju di Pileg 2024. Said Akil Siraj mengatakan, Indrawan Husairi adalah sosok yang cukup banyak berhikmat pada Ormas NU. Indrawan dinilai profesional dan telah memenuhi syarat sebagai anggota DPR RI. Kedatangannya ke Jambi hanya khusus untuk mendoakan, mensuper pencalonan Indra. Pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Kasafa itu pun mendoakan agar ikhtiar Indrawan Husairi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Jambi di parlemen terwujud. Support pencalonan Ananda Indra, dia dulu sampai sekarang di Jakarta sebagai asisten saya. Dan selalu siap membantu urusan-urusan kepentingan saya. Selama saya di PBNU, alhamdulillah dia ingin mengabdi Partai Kebangkitan Bangsa, partainya orang NU, partainya orang Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah PKB. Doa mudah-mudahan Anda Indra mendapatkan ridho Allah, kemudian dari Allah bisa tercapai. Walaupun nomornya paling buncit, mudah-mudahan mendapatkan keberhasilan. Amin. Sementara itu, Muhammad Indrawan Husairi mengatakan dirinya secara pribadi berbahagia atas kunjungan Kiai Haji Said Akil Siraj yang telah menyempatkan diri untuk singgah di posko kemenangannya. Indrawan memohon doa restu agar nantinya ikhtiar yang tengah dilakukannya dipermudah dan dilancarkan untuk berbuat bagi masyarakat Jambi. Pria kelahiran Seberang Kota Jambi tersebut, yang merupakan tokoh masyarakat Jambi Seberang, mengungkapkan jika dirinya merasa mendapatkan tambahan energi untuk berjuang menuju Senayan, semakin menambah motivasi, semangat, dan semakin menambah keoptimisan dirinya. Indrawan mengungkapkan pesan Kiai Haji Said Akil Siraj kepada dirinya pribadi untuk meluruskan niat dan menjadikan politik sebagai jalan ibadah. Ini beliau berkenan hadir ke posko kami di Kota Jambi ini, dan seperti yang sudah saya sampaikan pada saat awal tadi bahwa kehadiran beliau di sini yang pasti kami mohon doa, mohon restu, dan seperti sahabat-sahabat juga lihat beliau juga memberikan dukungan langsung kepada saya secara pribadi. Seperti yang beliau sampaikan tadi, saya juga telah lama mengabdi kepada beliau. Kalau bahasa kami santri itu menjadi penderek beliau. Dan selama saya bersama beliau, beliau penilaian yang seperti yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Sri Junia Putri, JEK TV, melaporkan.